In China, legends of unrivaled warriors have existed forever. These warriors are rare martial arts experts who absorb the power of heaven and earth. Every battle makes them stronger. Every ally they meet increases their potential. My brothers, we weren't born together, but we shall die together. If I was afraid to die, I'd be an official like you. I am Dong Zhuo. This is my army. Lord Yuan is now the leader of the Alliance. We will obey his orders and serve our country. Kembali lagi di konten kolom review. Di konten kali ini kita mau berbagi film yang berjudul Dynasty Warrior, diangkat dari sebuah game dan sejarah Dinasti Han. Film ini mengambil cerita setelah merendahnya pemberontakan ilmu turban yang meresahkan, di mana Cao Cao, Liu Bei, dan Sun Jian ternyata pernah bekerja sama untuk membasmi Lun Su, seorang penguasa licik yang menguasai pemerintahan kaisar waktu itu, dan memiliki seorang jenderal terkuat yang pernah ada yang bernama Lu Bu. Biar gak tambah penasaran, yuk kita simak jalan ceritanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Cerita dimulai di mana Liu Bei muda bersama kedua saudaranya Guang Yu dan Sam Fei turut membantu dalam menumpas pemberontakan Yilu Turban, di mana ia bertemu dengan Dong Su untuk pertama kalinya. Setelah meredanya pemberontakan tersebut, ternyata situasi di dalam istana tidak jelas karena kematian Kaisar Ling. Situasi kacau ini pun dimanfaatkan oleh Dong Su untuk mengambil alih pemerintahan secara paksa dan berhasil menguasai lingkungan kekaisaran. Hal ini memancing kemarahan beberapa para warlord di seluruh dataran Cina, termasuk Cao Mingde alias Cao Cao. Ia bahkan sempat melakukan upaya pembunuhan terhadap Dong Su secara diam-diam, namun aksinya tidak berhasil. Sehingga ia pun kabur dan berhasil kembali ke daerah asalnya untuk membangun pasukan. Father, how much money could we get if we sold off our property? I need to raise an army. Perilaku Dong Su yang bengis akhirnya membuat seluruh warlord di dataran Cina bersatu dan membentuk sebuah aliansi untuk menyelamatkan pemerintahan, di mana Cao Cao ikut bergabung di dalamnya. Mendengar tentang terbentuknya aliansi ini, Liu Bei bersama kedua saudara angkatnya memutuskan untuk pergi menuju Hero Peak, tempat di mana para warlord berkumpul. Di tengah perjalanannya, mereka ternyata sempat tersesat di dalam sebuah hutan. Dan singkat cerita, mereka bertemu dengan seorang perempuan yang kemudian menceritakan tentang apa yang terjadi. Termasuk juga cerita tentang Lu Bu dan Cao Cao yang pernah tiba di tempat itu sebelumnya, dan mendapat sebuah senjata mistik. Dan sama seperti mereka yang pernah singgah di tempat tersebut sebagai orang yang dipilih oleh takdir langit, Liu Bei dan kedua saudaranya pun mendapatkan senjata mistik yang khusus dibuat untuk mereka. Blue Dragon Spike untuk Guan Yu, Twin Sword untuk Liu Bei, dan Serpent Blade untuk Sang Fei. Setelah kejadian tersebut, ketiga bersaudara ini pun melanjutkan perjalanan menuju Hero Peak dan bergabung ke dalam aliansi Hero yang dipimpin oleh Yun Shao. Dan singkat cerita, mereka memulai untuk menyusun strategi bersama para warlord lainnya. Dan setelah melalui perundingan, akhirnya diputuskan untuk memulai penyerangan di perbatasan Hulopa sampai ke kota Luoyang dengan Sun Jian sebagai pemimpin serangan pertama. Namun sayang, Sun Jian sempat kesulitan menembus Hulopa dan dipukul mundur oleh Hua Xiong, jenderal milik Don Su, yang konon kekuatannya hampir mendekati Lu Bu. Jenderal Musi ini bahkan mendekati kamp aliansi dan mulai menantang para warlord satu persatu. Dan tak satu pun yang berhasil menyingkirkan Hua Xiong dalam duel satu lawan satu. Sampai akhirnya Guan Yu mengajukan dirinya untuk maju melawan Hua Xiong. Meski dipandang sebelah mata, Guan Yu akhirnya diberi kesempatan karena para warlord memang sudah tidak ada pilihan lain lagi. Dan Guan Yu menjawab keraguan mereka dengan menebas kepala Hua Xiong dengan mudah.
dan membuat pasukan musuh lari karena kehilangan pemimpinnya. Keberhasilan Guan Yu menuai kepercayaan para warrior lainnya. Liu Bei dan kedua saudaranya pun dipercaya untuk memimpin sejumlah pasukan. Dong Zhuo yang murka akibat kematian Huashan mulai mengerahkan seluruh pasukan dan memerintahkan Liu Bu sebagai pasukan terdepan. Dong Zhuo juga mengantisipasi kemungkinan terburuk dengan memindahkan ibu kota dari Luoyang menuju ke Chang'an. Mendengar nama Liu Bu sebagai pasukan terdepan membuat beberapa warlord dari aliansi panik dan beberapa dari mereka memilih untuk kabur. Meskipun begitu, Cao Cao dan Liu Bei memutuskan untuk mengatur strategi dengan membagi menjadi dua serangan, di mana Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei akan memimpin pasukan untuk menahan Liu Bu, sedangkan Cao Cao dan Sun Jian akan memimpin pasukan utama untuk menyerang masuk sampai ke dalam Luoyang. Setelah mendapat persetujuan, akhirnya dimulailah pertempuran besar ini, di mana Liu Bei, Zhang Fei, dan Guan Yu akhirnya bertemu dengan Liu Bu dalam medan perang dan mulai menyerang satu sama lain. Kita tentu tahu bahwa di masa depan Guan Yu dan Zhang Fei merupakan Jenderal Su yang selalu ditakuti oleh musuh-musuhnya karena kekuatannya. Dan yang membuat menarik adalah meskipun Guan Yu dan Zhang Fei termasuk Liu Bei menyerang Liu Bu secara bersamaan, tetapi Liu Bu mampu mengimbangi serangan dari tiga bersaudara ini. Bahkan membuat mereka terdesak dan tentu bisa dibayangkan seberapa kuat Liu Bu sehingga mampu bertahan dari serangan tiga bersaudara ini. Pertarungan sengit dan dibantu oleh kekuatan senjata masing-masing membuat pertarungan ini menjadi tak menentu. Siapakah yang akan unggul? Dan di lain tempat, Cao Cao dan Sun Jian berhasil menerobos Hulao Pass menuju Luoyang. Dan hal ini memaksa Dong Zhuo untuk memanggil Liu Bu untuk kembali. Mendapat perintah untuk kembali, duel yang berlangsung cukup lama ini akhirnya harus berhenti tanpa seorang pun pemenang. Cao Cao dan Sun Jian berhasil masuk ke dalam Luoyang dan hanya untuk mendapati kota tersebut telah kosong dan terbakar. Meski berhasil memukul mundur Dong Zhuo, gabungan para warrior dalam satu aliansi ini harus tercerai-berai setelah keberhasilan mereka menembus pertahanan ibu kota. Beberapa tahun kemudian, Cao Mengde alias Cao Cao berkembang dengan pesat dan memiliki pasukan yang hebat. Ia pun menemui Liu Bei yang juga memiliki pasukannya sendiri. Kedua tokoh besar di penghujung dinasti Han ini saling bertemu dan berbicara satu sama lainnya untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya mereka membentuk kerajaannya masing-masing yang kita kenal sebagai zaman tiga kerajaan. Dan film pun berakhir.